The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue. Dan tentunya kalian tahu gue siapa. Pada kali ini gue pengen berbagi momen aja nih guys. Dan akhirnya akun gue udah bisa untuk 25% peace guys. Nah ini tuh sebenarnya tuh kocak banget anjir. Gue beneran mau ngasih tahu ya, kalau misalnya gue dapat 5% peace ini gitu kan, itu bukan hasil ngegacha lewat tumbal premium card. Serius dah. Jadi tuh gue kayak gak ngerorol buat apa tuh ngerubah warnanya gitu ya kan. Jadi tuh gue kayak yang hoki gitu loh. Ini hasil dari hoki gue. Terserah ya lo mau percaya atau enggak gitu. Gue 6 kali berturut-turut gitu ya kan. Itu tuh langsung biru semua gitu. Dan gue tuh ya sempat dilema juga kan. Karena start optionnya tuh lo bisa lihat lah. Kurang bagus gitu loh. Ya kan start option kurang bagus ya kan. Tapi gue emang sengaja ngejarnya tuh ngejar 25% pierce. Dan juga ya attacknya asal tinggi aja. Dan untuk start dari craftnya itu tuh ada attacknya yang penting kayak gitulah ya. Mau physical attack kek, mau energy attack kek, mau semua attack kek, yang penting tuh attack aja lah gitu. Dan hokinya juga memang grade-nya grade 7 gitu. Langsung aja guys, langsung aja nih gue. Gimana ya gue ya, aduh seneng sih seneng gitu kan. Karena sebenarnya kalau misalkan gue player mania kayak misalnya ABX atau ABL gitu kan, pasti sih gue kayaknya ngejar buat stat bagus gitu ya kan, attack gitu kan. Tapi gue gak ngejar kayak gitulah ya kan, yang penting gue bisa GBR cepet-cepet gitu kan, ngebantu orang atau kayak gimana gitu. Langsung aja guys, kita lihat nih guys perbedaannya di sini guys. Ini kan gue pakai Black Bolt 4 menitan ya. Pas gue 25% pierce kayak apa, karena pas sebelumnya itu tuh gue 22% pierce gitu guys. Lanjut guys. Oke guys, perbedaan sekitar 4 menitan lah ya dari yang pierce gue 22% gitu. Kalau untuk solo, yang tentunya solo dengan tim player, kalau misalkan gue tanpa tim player solo, ya udah jelas gue akan lebih cepat gitu guys. Dan gue sekarang bisa fokus untuk gacha CDP. Oke guys, mungkin kayak dulu aja. Salam keluar dakwaan.